Jadi sekali lagi salah. Pokoknya tipe-tipenya tuh oriental. Tipe oriental. Meski sama-sama belum mau mengakui hubungan asmara antara Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Namun gelagat Verrel Bramastra menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah bersemi kembali usai pulang liburan bersama dari Dubai. Anak sulung Vena Melinda itu beberapa kali kedekatan tengah bersama dengan Natasha Wilona. Lantas seperti apa tanggapan Verrel Bramastra terkait hubungan keduanya? Saat diundang ke acara pagi-pagi Ambiar di Trans TV, Verrel Bramastra awalnya terlihat salah tingkah saat ditanya soal hubungannya dengan Natasha Wilona. Verrel Bramastra terlihat tersenyum-senyum sendiri dengan adiknya Atala Naufal. "Kenapa kamu lihat-lihat kakak?" kata Verrel Bramastra. "Soalnya nggak ngomong apa-apa nanti dibongkar juga," jawab Atala Naufal. Mantan kekasih Natasha Wilona ini mengaku bahwa hubungannya tetap baik dengan pemain series Little Mom itu. "Masih sama sih seperti dulu berhubungan baik walaupun udah putus," sebut Verrel Bramastra. Selanjutnya Atala Naufal tiba-tiba bongkar hubungan sang kakak dengan wanita yang ia cintai. Atala menyebut bahwa Verrel masih menyukai wanita yang sama. Sontak pernyataan Atala itu langsung banjir serbuan komentar di unggahan tersebut. Bahkan ada yang mengaitkan mengenai balikannya hubungan Natasha Wilona dan Verrel Bramastra. Selain di acara pagi-pagi Ambiar, baru-baru ini juga Atala Naufal kembali berulah. Ia menyebut ciri-ciri bahkan inisial nama pacar baru Verrel Bramastra. Hal itu membuat Hotman Paris selaku host dan tuan rumah tersebut mendadak kaget. Atala menyebut tipe oriental yang sekarang jadi pacar Verrel Bramastra. Verrel Bramastra juga mengaku belum balikan dengan Natasha Wilona hingga saat ini. "Masih sama aja seperti dulu," ujarnya. Hal ini juga diakui oleh sang adik, Atala Naufal. "Kalau balikan sebagai pacar enggak sih," sebutnya. Namun Atala Naufal mengaku bahwa Verrel Bramastra akan segera melamar Natasha Wilona. "Tapi langsung dinikahin kayaknya," jawab Atala Naufal. Hal itu sempat membuat Verrel Bramastra marah. "Oh, adek berani memulai," katanya. Hingga Verrel Bramastra meminta agar didoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan Natasha Wilona. "Iya, aku happy kakak dekat lagi sama Kak Wilo. Walaupun udah putus kan nggak mesti harus musuhan. Tetap harus silaturahmi dan berhubungan baik," kata Atala Naufal. Sementara itu, Ivan Fadila mengaku bahwa hubungan sang anak Verrel Bramastra dengan Natasha Wilona sudah terjalin cukup lama. "Lumayan lamalah 2 bulan, katanya. Selama itu ia melihat, hubungan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona saling memberikan hal yang positif. Hingga Verrel Bramastra mengaku bahwa banyak hal yang ia sukai dari Natasha Wilona. "Dia itu orangnya mandiri dan dewasa banget," ujar Verrel Bramastra. Hingga kehadiran Natasha Wilona bagi Verrel Bramastra bisa melengkapi hidupnya. "Aku merasa kalau sama dia itu bisa melengkapi kurangnya hidup aku," katanya.